Kemudian dari 14 tersangka ini, 8 narkotika. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, rekan-rekan sekalian, press release hari ini adalah terkait masalah narkoba, narkotika. Selama hasil penangkapan terkait narkotika selama 2 bulan, Januari dan Februari 2023, di mana jumlah kasus yang berhasil kita tangani ada 11 kasus dengan 14 tersangka. Kasusnya 11 sidik, 2 sidik. Kemudian dari 14 tersangka ini, 8 narkotika, 6 kurang kesehatan. Dengan jumlah barang bukti, sabu-sabu 1,82 gram, pil double L, 6.111 butir, uang tunai 2.977.000, tapi 13 unit. Sementara itu, lain-lain yang dilakukan Pak. Bro, belum.